Solidaritas Modern Keluarga Besar Putra-Putri Polri, disingkat KBPP, untuk mendukung melaksanakan kegiatan musyawarah daerah yang berlokasi di Hotel Golden Power Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat, KBPP harus betul-betul keberadaannya diakui oleh masyarakat. Tentunya semua ini perlu kerjasama yang baik dari semua lapis. Ibu Evita, Jawa Barat atau Dua BD, betul ya Bu? Nanti saya berakhir dulu. Adalah bagaimana kita mempunyai peran di dalam pembangunan nasional. Itu juga menjadi salah satu tujuan organisasi sesuai dengan ADRT kita. Jadi kita berharap tentunya organisasi depan ini bisa dirasakan keberadaannya, manfaat keberadaannya, baik oleh pembina kita sendiri, di lingkungan kita, internal maupun eksternal oleh masyarakat. Dan tentunya kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan sosial, ya kan, yang tadi juga kita katakan bahwa keberadaan kita itu melalui kegiatan sosial, olahraga, dan lain-lain, itu bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Selama ini fokus ke sosial juga ya, bencana juga. Nah, selama ini kita justru banyaknya ke sosial. Tapi ke depan kita juga mau ikut berperan serta tadi, sebagaimana saya sampaikan kepada Mas Iwan Mule, bagaimana kita juga ikut berperan serta, dan kita sudah di Bali kemarin ini kita sudah melakukan Dreams Come True KBPP Cup, okay. Yaitu pertandingan sepak bola usia dini 10-13 tahun, dan ini menjadi rutin setiap tahunnya. Okay. Jadi peranan kita bagaimana kita mendidik anak-anak dalam usia dini mencari bibit-bibit baru, dan juga bagaimana anak-anak kita ini mempunyai kesibukan sehingga jauh dari narkoba, jauh dari tawuran, dan jauh dari hal-hal yang negatif. Terima kasih buat kita. Wawasan untuk mengenai paham air. Jadi nanti anak-anak sekolah dari pulang ke daerah, beliau bisa paham masalah air, intinya untuk menanggulangi banjir, untuk mendapatkan air bersih, oke. Intinya. Tempat itu pembangunan gitu ya Pak? Ya, kami kan mitra pemerintah, jadi bagaimanapun kita insya Allah akan punya baik. Ini pertama saya berharap bisa berjalan dengan baik, lancar, kan gitu ya. Walaupun ini mungkin hanya calon tunggal, kamu. Yang kedua, harapannya ke depan nanti selesai musda ini tentunya ada kiprah yang nyata lah bagi KBPP 3 Polri ini tengah-tengah masyarakat kita, seperti itu ya, hal-hal yang positif terutama di dalam masa pandemi ini bisa turut serta dengan Polri sebagai bapaknya untuk ikut mensukseskan program vaksin massal dimanapun berada ya di Jawa Barat ini, seperti itu. Karena kita ini masih ada capaian target yang harus kita kejar sampai ke angka 70% capaian vaksin, seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga bisa memberikan suri teladan atau contoh yang baik untuk organisasi kemasyarakatan yang lainnya, seperti itu. Saya kira mungkin demikian. Dan unsur dengan diselenggarakannya musda ini akan lebih profesional, terutama bisa membantu menjunjung martabat Polri. Kegiatan ini dihadir seluruh pengurus yang ada di kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hadir dalam kesempatan ini Ketua Umum KBPP Polri Dr. Ervita Nursanti, mantan Kapolda Jabar, Iwan Buletin, serta para tokoh di Jawa Barat para undangan lainnya. Kegiatan ini tak luput dari protokol. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lancar di Polri Jawa Barat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa acara kita dari awal hingga akhir berjalan lancar dan mendapat keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Thank you.
ini dia pelanggar kan dengan ketua masuk pelanggar. Musyawarah dari Krim Polri daerah Jawa Barat siap dilaksanakan. Silakan. Kapolda Jawa Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Dirbimas yang terhormat Komjen Pol Purnawirawan Bapak Dr. Dr. Andes Muhammad Iriawan SH MMMH yang terhormat